Hai, Assalamualaikum. So, welcome back to my channel, Muhammad Nawawi. So, untuk video kali ni berkaitan dengan rider Foodpanda. So, sebelum kita mula, korang layan intro aku dulu. Terima kasih kepada yang dah layan intro aku. So, korang yang belum subscribe lagi, boleh subscribe dulu, boleh like, boleh share video aku ni. Tak kisahlah video mana-mana pun dalam channel aku ni. Okay, video kali ni kita akan tengok video rider Foodpanda. Dia luah perasaan lah pasal orang yang selalu buat prank call ni lah. Kan, yang jenis call, order-order makanan sekali, cakap prank ke apa benda. So, kita tengok dulu video rider Foodpanda ni. Okay. Assalamualaikum. Aku nak buat pesanan ringkas sikit kepada orang yang akan order Foodpanda. Aku minta tolonglah sangat-sangat. Kalau nak makan, nak order betul-betul, order betul-betul. Jangan buat prank-prank ataupun menyusahkan rider. Kita orang ni nak cari rezeki. Kena pula keadaan hujan macam ni, dengan kau buat prank, order, tunggu berjam-jam, call tak berangkat. Kita orang susah. Kita orang kejar order, bukan order kejar kita orang. Kita orang terpaksa dapatkan order supaya kita orang dapat gaji. Setiap satu order itulah gaji kita orang. Janganlah buat prank, nyanya kita orang je. Kalau betul nak makan, kalau betul nak perkhidmatan kami, kami boleh sedia hantar. Tak kisah panas ataupun hujan. Tapi jangan nyanya kami dengan cara buat prank order, prank order, prank order. Satu jam tu kami boleh dapat dalam dua order ataupun tiga order. Kalau makanan korang yang prank tu kita akan tunggu berjam-jam, tak kesusah kita orang. Fikir-fikirkan, muasabah. Okay geng, so macam mana korang dah tengok dah video tadi kan? So kesian lah dekat rider Foodpanda. So sedikit nasihat lah untuk manusia-manusia yang suka prank kau ni. So korang sebelum nak prank tu, korang fikir lah dulu perasaan orang tu. Cuba kau bayang mak ayah korang ke family korang ke adik-beradik korang datang cari rezeki hujan-hujan panas. Diorang sanggup terima, diorang terima segala order. Lepas tu korang cakap prank call. Kau fikir sikit orang tu nak hantar dalam hujan. Diorang setiap order tu diorang dapat upah bayaran. Tak kisahlah Foodpanda ke Grab Food ke apa-apalah jenis servis. Korang nak buat apa-apa prank pun kau fikir nak buat prank. Pada aku tak ada masalah nak buat prank ni. Tapi biarlah benda tu benda baik. Prank kau prank lah benda-benda baik. Contohnya prank bagi duit ke apa ke. Ni kau prank, dia dapat sakit hati dan dia tak dapat apa. So dia dapat penat lah. Kau yang prank kau dapat apa? Kau seronok ke buat macam tu korang? Cuba kau fikir kalau mak ayah kau orang buat macam tu. Sebelum kau nak buat sesuatu kan, yang selalu prank orang ni lah. Sebelum nak buat sesuatu tu fikir dulu. Sebelum buat sesuatu fikir dulu, apa kebaikan, apa keburukan. Jangan main buat ke. Jangan kita terikut dengan budaya Mat Saleh lah kan. Bila dia buat video prank apa, kita pun nak ikut. Tak perlu pun buat video macam tu. Naya korang lah, tak elok. Naya korang sebenarnya. Fikirlah, banyak lagi cara prank yang korang boleh. Contoh lah, aku bagi satu contoh lah prank eh. Prank yang menarik lah. Okay. Kau buat prank, bagi dia duit. Contoh rider Foodpanda, kau dia datang. Kau buat spray kat dia ke apa, tak kisahlah. Prank yang tak menyakitkan hati orang ni, kau prank menyakitkan hati orang. So tak elok macam tu. Dalam Islam pun tak diajar pun kita ni nak menyakitkan hati orang kan. Tak. Sebaik-baiknya kita ni orang kata menggembirakan orang lah. Itu lagi baik kan. Apa salahnya kalau dia hantar makanan kau bagi duit tip ke RM2 ke RM10 ke, lagi dia seronok. Ni kau tak dah lah makanan dia kau tak ambil. Tak tahulah dia macam ni, dia nak kena buang ke makanan tu ke, dia nak kena hantar dekat HQ ke macam mana. Kesian lah kat dia, orang cari makan, orang cari rezeki. Jangan buat macam tu lah. So ni pesanan sikit lah pada siapa yang suka buat video prank tu. Sudah-sudahlah buat benda macam tu. Kesian kat orang, tak kisahlah apa-apa servis pun kan. Buat macam tu tak baik lah. So sedikit nasihat lah untuk korang yang suka buat video prank tu, stop lah. Tak payah buat video macam tu. Orang kata apa ni, buat orang sakit hati je lah. Buat benda yang baik, InsyaAllah kau akan dapat apa. Kau buat baik, kau akan dapat balik apa baik. Bila kita buat jahat kat orang ni, tak cepat lambat, Allah akan balas pula kat kita. So kita buatlah benda yang baik. Okay, so terima kasih. Tu je untuk video kali ni, benda pendek ya. So terima kasih kepada yang dah layan video aku. So